Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Ya. Diambil sumpah menurut agama apa? Ya. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut undang-undang yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, bahwa saya dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan negara, bahwa saya dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama keutuhan dan kesetia kawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kami persilakan kepada Rohaniawan dan Ketua Ujian Kompetisi Keahlian Farmasi.